Institute of Professional Technique and Skills ada menjalankan kursus CJ Kemahiran Malaysia, SKM, penyediaan dan pembuatan makanan tahap 2 dan 3 secara tahap tunggal ataupun lebih dikenali sebagai single tier. Kursus ini memberikan pengkhususan dalam bidang kulineri yang memfokuskan latihan teori dan amali dalam ilmu masakan tempatan dan antarabangsa kepada pelajar yang mengikuti kursus tersebut. Apakah yang dikatakan sebagai tahap tunggal? Tahap tunggal atau single tier merupakan satu kaedah persijilan yang menggabungkan dua atau lebih tahap latihan kemahiran dalam laluan program tersebut. Pergabungan ini dapat menjimatkan masa pembelajaran pelajar kerana ianya mengambil masa hanya 15 bulan bersamaan dengan 1 tahun 3 bulan untuk ditamatkan. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus ini akan memperolehi sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dan berpeluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat Diploma Kemahiran Malaysia DKM dalam bidang kulineri ataupun melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institut pengajian tinggi awam ataupun swasta di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Pelajar akan didedahkan dengan tajuk-tajuk yang berkualiti dan sesuai seperti teknik-teknik memasak melibatkan menu utama masakan Melayu, Cina, India dan Western. Pelajar juga akan dilatih dalam pengenalan kebersihan, keselamatan dapur dan pengenalan makanan, penyediaan stok, sup dan sos panas, penyediaan sarapan pagi, pembuka selera appetizer dan pencuci mulut dessert serta pengurusan pentadbiran catering dan acara. Dengan suasana yang kondusif, bagi pembelajaran teori, pelajar juga akan mengikuti pembelajaran secara amali di dapur kulineri IPT Skills yang serba canggih, mewah dan elegan. Nikmati suasana pembelajaran yang terkini dan menarik. Hanya di IPT Skills, teman pengajian anda.